Hai semua, hari ini saya nak pergi Ayuto cek unit chiller, tapi sebelum itu saya kena pergi Kindara untuk ambil spare part. Ya, untuk isu hari ini chiller bunyi bising katanya. Dan spare part pun saya sudah ambil dan sekarang saya dekat proses highway mau menuju ke Ayuto Setiawangsa ya. Hai semua, saya sudah sampai di Tesco. Iya, wow, banyak jualannya. Keadaan dalam Tesco, dan di sana Kings ya, masuk tengok cari roti. Ya, ini untuk buat deh. Oh, ini 48 ya, ini 338. Ini ya, murah juga. So, saya breakfast dekat sini dalam Tesco. Ya, saya di food court sekarang. Ya, dan saya beli roti dari Kings. Ini dia. Saya dapat Milo. Dalam saya makan ini ya. Ya, dan saya dapat cake 3.9%. Oh, diet saya apa sudah jadi? Apa ya, dan kayak di tengah hari saya tidak akan makan. Nampak enak ya. Wow, I like things. Okay, dan saya sudah siap sarapan. Dan oh ya, tadi saya didatangi oleh seorang remaja ya. Ya, saya rasa dia masih remaja. Dia memperkenalkan dirinya dan tunjukkan yang dia daripada dia adalah wakil kebajikan ya, untuk minta derma sumbangan ikhlas seperti itu. Dan saya ada memberi sedikit sumbangan ya. Saya harap itu boleh membantu ya, membantu di sedikit sebanyak kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Tapi sekarang agak susah untuk percaya ya, sebab banyak di antara mereka yang hanya ambil kesempatan atas pekerjaan ini, yang di antara mereka yang tidak amanah, tidak jujur dengan pekerjaan mereka seperti itu. Dan saya harap ya, saya harap dia jujur dengan pekerjaan dia dan amanah dengan tugas dia. Oke, dan saya sudah sampai dekat Ayuto. Mana saya tengah cek chiller lah, kode chiller upright. So sekarang masalah dia fan motor dia ada bunyi, dan kita cek thermostat dulu, setting thermostat. Oke, dan thermostat yang menggunakan STC808 ya, yang mana unit ini sekarang tengah running. So kita bagi defrost, tekan selama 3 second. Oke, dan lampu defrost telah menyala. Ini keadaan defrost ya.
Oke, dan selepas 3 menit unit akan auto run ya, ini dalam keadaan mode standby running ya. Dan sekarang unit dalam keadaan running ya, apabila lampu dia stop blinking. Oke, dekat cool nih, artinya unit sedang running. Oke, dan bagi termostat ini untuk kita cek setting time defrost ya. Kita tekan set sekali. 8 jam, artinya setiap 8 jam dia akan defrost. Oke, 8 jam. Dan kita tekan RST sekali. Oke, artinya dia akan defrost selama 20 menit. Dia akan defrost setiap 8 jam dan selama 20 menit ya. Dan bagi manual defrost juga kita perlu tekan arrow ke bawah ini selama 3 second dan unit ini akan defrost lah, automatic defrost ya. Oke, dan setelah saya cek unit ini dia tidak mempunyai masalah apa-apa ya. Dia cuma mempunyai masalah vibrate pada body ya. Jadi di orang cakap unit ini ada bunyi bising. So unit ini sebenarnya tidak apa-apa masalah pun, dia cuma vibrate saja. Ya, chiller tu pun dah okay. Sudah tak bunyi lagi. Ya, saya pun sudah mau keluar dari mall ni. Tengok di sana cantik ya. Banyak apa cendera, cendera mata. Wow, tempatnya sejuk lah. Angin pun kuat. Ya, kita turun skeleton. Mau tengok di bawah. Dan saya nak bayar parking. Mission tu di sana. Dan kita tengok berapa ringgit. Masuk kad di sini. Kosong, free, thanks. Oke, saya pun sudah di kapak menuju ke kereta. Dan oh ya, esok saya akan pergi nilai ya. Saya tahu besok saya pergi ke abang saya pergi. Mungkin abang saya ya. Karena esok saya ada kerja sedikit di Jelutong. Haha. Seperti itu. Ya, dan tadi juga di outlet tadi ikon orang juga sudah rosak ya. Sudah saya tunjuk orang sedikit. Oke. Ini adalah ikon mereka. 1, 2 ini sudah rosak. Function hanya 3 saja. Dan sudah bagi petition tapi tak tahu bosnya kata mungkin ada sales jadi tak nak repair. So, nak buat macam mana? Kan? So, kereta saya di sana. Bila lah kau dapat baju baru? Cat kau satu body. Tapi sayang lah kalau saya cat satu body pun kereta bawa pakai untuk kerja juga. Nanti saya balik Sabah, sana pun saya ada maybe. Kan? Tengoklah macam mana. Dan rezeki boleh sikit yang baru. Dan oke lah teman-teman, sekian saja daripada saya untuk kali ini. Masalah chiller tu cuma vibrate saja dengan dia punya body. Dan ya, sekiranya anda menyukai video ini, jangan lupa like, komen dan share. Tinggalkan komen ya. Dan jangan lupa subscribe juga dalam channel saya Alam Style. Tekan lonceng di bawah untuk update video saya yang berikutnya. Sekian daripada saya, assalamualaikum.